Nah, ini ada banyak sekali bonsai-bonsai prokar di sini, teman-teman. Ini ada kemang. Nah, besarnya segini, teman-teman. Ini tree prokar ya. Nah, kemang besar sekali. Nah, ini lebih rapi dari yang tadinya. Ya. Nah, ini udah membenjol-benjol seperti ini ya. Ini serutnya kayak dua orang lagi gini ya karakternya. Ngeri. Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Jangan-Jangan. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya seperti biasanya. Sekarang saya mau ajak teman-teman mencari bahan-bahan bonsai di pedagangnya langsung, di stand bonsai yang kebetulan juga ada berdekatan ya dengan stand bonsai saya. Jadi karena sudah lama sekali saya nggak main ke sana, hitung-hitung nanti kita silaturahmi. Siapa tahu nanti ada bahan bonsai yang ya sekiranya muatlah di kantong saya. Kita akan cari nanti ya, kita akan ambil bahan bonsai apa nanti kita dapat di sana. Ikuti terus video ini sampai selesai. Kita jalan sekarang, teman-teman. Mantap. Nanti kita liput juga ya bonsai-bonsai yang ada di sana. Kita tanya-tanya juga. Kalau boleh ditanyakan harganya, nanti saya akan tanyakan harganya. Oke, kita langsung jalan aja. Mantap lah. Oke, teman-teman, jadi ini lokasinya kalau di sini namanya Bengang Pandak, teman-teman. Jadi di Desa Pandak ini ada Bengang dan ini Pondok Desa Bonsai ini, teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe ya. Ini kita masuk aja. Mudah-mudahan nanti ownernya Bli Dedi ada di sini ya. Om Swastiastu. Nah, belum ada orang nih, teman-teman. Nah, kayaknya di dalam nih orangnya. Kita panggil dulu ya. Nah, ini baru nih saya lihat nih, teman-teman. Ada ukiran yang bagus sekali ya. Ini kayaknya Bli Dedi ada di belakang. Ada di belakang ya, Bu ya? Ada di belakang nih, Bli Dedinya lagi nyiram. Om Swastiastu. Wih, nih Bli Dedinya lagi nyiram nih, teman-teman. Halo Bli Dedi. Ini lagi nyiram nih. Lagi nyiram Bli Dedi ya. Apa kabar Bli Dedi? Ya, sehat ya. Ini sore-sore memang kesibukannya nyiram-nyiram gini, Bli. Nih nanti izin mau tanya-tanya bonsai yang baru nih, ada ya Bli ya? Boleh ya? Siap. Siap-siap nih Bli Dedi nih. Mau nyiram lagi Bli? Nge Bli Dedi. Ini bibit-bibit sancang banyak Bli Dedi ya. Nah, ini ada banyak sekali bonsai-bonsai prokar di sini, teman-teman. Ada kimang banyak nih. Nah, ini rata-rata yang berjejer nih kimang sampai depan tuh, teman-teman. Ini kimang semua ya. Wah, ini ada anting putri satu nih, teman-teman. Itu ada lohansung, ada iprik, nih iprik. Ini ada lohansung ya, lohansung. Ini ada kimang. Nah, besarnya segini, teman-teman. Nah, ini ada anting putri satu nih, teman-teman. Nah, ini anting putri prokar ya. Wah, nanti kita akan tanya-tanya dulu harganya nih, teman-teman. Siapa tahu muat di kantong nanti. Nah, dominan di sini banyak sekali ada pohon santigi saya lihat ya. Nah, seperti ini santigi. Saya kurang tahu nih jenis santigi apa. Tapi di sini ada banyak sekali, teman-teman. Lohansung juga ada. Nah, ini juga ada santigi yang ditanam di batu karang ya, dibuat penjing. Ya, teman-teman. Ini dari bibit kayaknya nih, ditaruh di batu karang ya. Nah, ini ada elegan kalau nggak salah. Nanti kita nanya-nanya aja ya sama ownernya. Ownernya lagi nyiram, teman-teman. Ini ada bonsai santigi nih, teman-teman. Udah rapat sekali ya. Nah, ini saya rekam dari bawah nih. Riukannya, teman-teman. Wah,
ini harganya kayaknya nggak main-main nih, nggak berani nanya-nanya bonsai seperti ini. Kita tanya-tanya yang di depan aja ya, bahan-bahan yang prokar-prokar tadi itu teman-teman. Nah ini beli dadinya sambil nyiram nih teman-teman. Wih, halo, udah ganti baju nih dianya nih. Ini disiram air laut juga beli tadi, santiginya. Berkala nih gitu. Berkala nggih? Ya. Wah, ini bahan santiginya nih. Udah banyak ya? Lumayan ada. Ini tadi yang bagus tuh. Ini juga ada nih. Nah, ini kita tanya-tanya dulu nih harga langsung yang segini nih, teman-teman. Ini ada banyak ya sampai depan tuh, nanti kita tanya-tanya ya. Nih kita tanya ini nih. Ini berapaan nih beli tadi? Kalau boleh tahu beli tadi? 650-an ya? Masih bisa nego beli Dedi? Masih? Wih, masih bisa nego teman-teman. 650 bisa nego. Bisa ngopi santai sini. Ini ada ifrit beli Dedi. Ya, dijual juga nih Ki. Nggih. Berapaan kalau gini beli Dedi? 100-an nih teman-teman. Ya. Wah, ini langsungnya. Langsungnya sama harganya beli Dedi. 650-an nih teman-teman. Nah, ini udah dipelintir ya seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini udah dipelintir seperti ini teman-teman. Siap bosku. Nah ini ada kimang. Nah ini kimang nih teman-teman. Yang ini berapaan nih beli Dedi? Kimang prokarnya. Oh beda-beda? Kalau yang ini? Kalau sedikit kita buka sama dengan langsung tadi. 650. 650-an teman-teman. 650. Nah ini ada anting putri. Anting putri berapaan nih beli Dedi? Kita buka di yang sama juga. 650 ya. Juga. 650. Bisa nego teman-teman. Ini prokar nih. Akarnya ada keliling. Nah ini masih banyak sekali nih. Yang kayak gini-gini dapat lebih murah beli Dedi. Ya, ada yang 150, ada yang 200. Mulai dari 150 ya, sampai 300-an teman-teman. Ya, ini berapaan beli tadi? Ini bagus nih. 650 juga? Kurang lebih 750-an. 750. Harganya nih kan 650 sampai 1000 biasanya kita buka. Tergantung pohonnya. Nah, ini lebih rapi dari yang tadi nih. Ya. Nah, kayak ini. Nah. Lebih rapi dia. Oh ini 1 jutaan beli Dedi? Iya kurang lebih. Kita buka ini 1 jutaan teman-teman. Akarnya udah rapi ya. Pecahannya ini udah. Pecahannya sudah rata. Sudah rata, udah ya. Rapi ya teman-teman. Ini keliling sudah bagus ya. Ini 1 jutaan teman-teman. Masih banyak sekali pilihan nih. Nah seperti ini. Juga. Sama kita buka yang sama. 1 jutaan juga beli Dedi. Nah, 1 jutaan nego. Ini kimeng, prokar, akar sudah rapi nih 1 jutaan teman-teman. Masih bisa nego katanya nih. Nih. Masih bisa nego teman-teman. Lengkap lagi. Ini pakai lengan 1, lengan 2, back, kias. Lagi dipotong udah siap. Pertumbuhannya pas ya bibitnya. Sebanyak. Ini kalau yang lebih kecil ya, sama juga beli dedinge. Ya. 1 jutaan juga nih. Ya. Rate-nya nih kan 650 sampai 1000. Harganya mulai dari 650 sampai 1 juta, teman-teman. Ya. Harga kimeng prokar. Ini ada apa lagi nih yang baru-baru nih beli dedinge? Wih, ini ada anting putri banyak teman-teman. Anting putri besar-besar ya. Nah, ini bunganya nih. Wih, besar sekali beli Dedi. Ya, ini udah botol aqua besar. Udah membenjol-benjol juga ya, seperti ini. Udah tua nih. Akarnya keliling beli Dedi. Prokar juga. Dari prokar dulu. Dari prokar teman-teman. Berapaan nih beli Dedi? Ada salah satu yang sudah laku nih kok di angka 7,5. Pohonnya beda-beda. Mulai harga dari berapaan kisaran? Mungkin rata-rata di angka 5.000. 5 jutaan 6 ribu, ya, mulai 7 ribu, dari 6 juta. 7 juta. Ya. Ada yang 7 juta,
Ada yang 3 juta juga? Ada ya? Wah, ini besar nih teman-teman. Genting putri ya, besar-besar sekali. Ini ada banyak nih teman-teman, genting putri besar-besar nih. Ini juga belakang, ini juga nih. Ya. Nah, ini udah membegal-begal seperti ini ya, genting putrinya. Yang mana tadi beli Dedi? Ini yang sudah laku ini. Oh, ini udah laku. Teman-teman masih dititip di sini ya, ya di dia. Nah, ini berapaan beli Dedi? Ini kita buka di 4 ribuan. 4 jutaan ya. Ini 4 jutaan teman-teman. Kaki udah keliling. Kakinya katanya keliling nih teman-teman. Masih ditanam soalnya gini. Kita buat penyuburan dulu. Nah, ini ada si Anci nih. Ya. Wih, si Ancinya. Si Ancinya lumayan gitu. Calon nih teman-teman. Pedas kayaknya nih. Ini masih kita proses nih. Proses dulu beli Dedi nih. Proses dulu. Nyari si Anci lumayan susah sih. Ini apa nih beliin? Ini Dedi. Ting putri juga ya. Terlalu tinggi. Kemarin terlalu tinggi baru kita potong lagi. Masih bahan. Masih bahan teman-teman. Nah, itu ada lagi tuh di belakang. Ini anting putri juga. Untuk teman-teman yang nyari anting putri yang jumbo, besar, yang tinggal di daerah Tabanan atau Badung atau mungkin Denpasar, bisa main-main nih kesini ke stand bonsainya beli Dedi. Pondok Desa Bonsai beli Dedi nggih. Alamat lengkapnya boleh dikasih tahu beli Dedi? Simpelnya ketik GPS Pondok Desa Bonsai langsung ya. Mas. Oh, ada ya di Google ada ya? GPS. Ketik aja Pondok Desa Bonsai langsung. Pondok Desa langsung dah. Iya. Ada arahannya di sini teman-teman. Apalagi nih yang baru-baru beli Dedi? Santigi dominan. Dominan Santigi ya, memang di sini pusatnya Santigi nih teman-teman. Wih, ini serut jumbo nih. Oh, sini ya Dedi. Wih. Wih, jumbo nih teman-teman. Serut Santigi. Kalau Santigi yang seperti ini kisaran berapaan nih Dedi? 1.500.000 ya. Nah, 1.500.000 teman-teman Santiginya. Kalau untuk Santigi teman-teman langsung aja mampir ke sini ya. Tanya-tanya langsung sama beli Dedi. Ini lo langsung kayaknya harganya sama seperti yang tadi. Nah, ini ada calon-calon maskot nih kayaknya nih. Bonsai dari jenis Kimang beli Dedi nggih? Nggih, Kimang. Kimang teman-teman. Wah. Masih bahan. Karakternya ngeri. Nah, ini udah lengkap nih bawahnya nih, teman-teman. Masih bahan beli. Wah, masih bahan. Wih, ini udah wah, udah ngeri nih teman-teman karakternya nih. Ini apa yang diisikan putih-putih nih beli Dedi? Ada untuk ngilangin jamur nih. Oh, ngilangin jamur nih. Ngilangin jamur. Ini kalau ada mungkin kolektor, siapa tahu nih ada kolektor yang nonton, iseng nonton nih, bisa nih ditawar teman-teman. Langsung datang ke sini ya. Kalau saya nanya, wah ngeri kayaknya nih. Masih bahan. Yuk kita lanjut ya teman-teman. Ini elegan beli Dedi nggih? Nggih, elegan. Elegan. Elegan prokar. Prokar. Nah, ini ada jeruk kingkit nih. Jeruk kingkit nih dijual beli Dedi jeruk kingkitnya. Berapaan beli? Kira-kira berapaan nih beli Dedi? 1 jutaan nih. Proses penyuburan. Masih proses Dibuanya penyuburan. Hanya isi pasir barang saja. Belum berisi pupuk nih. Belum nih. Nah, ini ada Waru India nih. Waru India. Berapaan kalau Waru India seperti ini beli Dedi? Ya, kita buka sama 1.000.000. 1 jutaan ya. 1 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Wah, ini ada si Anci di bawah nih. Ada si Anci. Wah, masih berantakan sekali. Sinamburu. Berantakan sekali. Sinamburu. Wah, ini bagus nih bahannya nih teman-teman.
Yanci. Berapaan nih beli Dede? Si Yancinya nih beli Dede? 500-an? Nah, ini 500 ribuan teman-teman. Li, si Yanci. Nah, besarnya segini ya. Ini 500 ribuan teman-teman. Terjangkau ya harganya nih. Untuk teman-teman yang baru suka dengan si Yanci bisa dicoba nih teman-teman. Langsung datang ke sini ya, nego-nego langsung, siapa tahu bisa nego nih. Ini ada bibit-bibit santigi. Bibit santigi berapaan dijualnya? 35 ribuan teman-teman. Bibit santigi ada banyak sini teman-teman. Ini hasil-hasil cangkok nih Dedi. Ya, ada yang 20, cangkok, ada yang 35. Teman. Ada yang 30 juga ada ya? Ada. Seharga rokok nih. Nah ini ada sancang kayaknya nih. Ini kurang perawatan, Bi. Cuma udah jadi nih, Gil. Oh, niking ya? Ya. Kita taruh di kebun di kampung dulu, rusak pohonnya karena kurang penyiraman. Ini baru dipindah sini beli Dede. Baru kita ganti media. Nah, untuk teman-teman yang mau tertarik bisa langsung aja ke sini ya, tanya-tanya langsung. Siapa tahu nanti dijual. Dijual nih beli Dede. Oh, dijual teman-teman. Berapaan beli Dede? Sama aja dengan lohan sini, Bi. 650-an teman-teman.